Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Halidun Gaming. Kali ini kita akan mainkan game Geometry Dash. Langsung saja mulai. Oh ya, ini maaf kalau nggak ada musiknya, soalnya kena copyright ya nanti ya. Level pertama adalah easy. Kalian tinggal tekan layar kalian buat lompatnya si kotak-kotak. Nah, kalian itu kan harusnya tekannya itu banyak ya, yang tadi ya, yang tadi. Tapi kalian bisa tahan. Tahan itu biar apa sih namanya? Maaf guys. Ya. Ya biar dia lompat terus gitu. Tuh kayak begitu tadi tuh. Kalian tahan aja, nggak usah dilompat. Maksudnya nggak usah ditekan berkali-kali. Lompat. Level 1 guys ya, jadi masih easy. Lihat sudah 100% semua. Ada yang udah 100% dan enggak. Nah, di murup shot ini kali kan, kalau nge-hold itu buat ke atas itu ya. Terus kalian harus klik. Klik dan release ya. Dan itu ya. Nah, kalau kalian enggak tekan, kalian bakal jadi kayak begitu. Enggak melayang ya jadinya ya. Kayak apa? Nah, itu koinnya tuh. Koinnya sudah diambil ya, jadi tidak perlu was-was. Ini spike-spike ini. Nah, ini nih. Tiga duri ya, tiga spike. Itu lumayan lah. Difficulty-nya medium lah. Nah, itu koin kedua itu. Oke, was. Ada lagi. Oke. Nah, koin yang terakhir tuh di atas sana tuh. Kalian lihat kan? Gak ada blok, terus ada portal di atas sana. Nah, itu agak ribet ya. Dapetin koinnya ya. Oke. Stereo Madness tamat, guys. Cuman berapa item? Satu item saja sudah tamat ya. Iya sih, dua-dua ya. Jamnya 80. Oke, guys. Level 1 Stereo Madness sudah selesai. Lanjut kita ke Back on Track ya.